Pemirsa, PLN Nusantara Power UPDK Belawan menggelar Safari Ramadan dengan berbuka puasa bersama di halaman kantornya di kawasan Kelurahan Sicanang, Kota Medan. Dalam kegiatan rutin tahunan selama bulan suci Ramadan ini, PLN NPUPDK Belawan juga memberikan 50 paket lagi bahan sembako dan santunan ke anak-anak pesantren binaan PLN di Kota Medan. PT PLN Nusantara Power, Unit Pelayanan Pengendalian Pembangkit atau UPDK Belawan menggelar Safari Ramadan dengan berbuka puasa bersama puluhan santri, ustadz dan seluruh jajaran pegawai manajemen serta karyawan di halaman kantornya di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam Safari Ramadan ini, turut hadir Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruli Firmansyah beserta rombongan. Senior Manager PLN Nusantara Power UPDK Belawan, Heni Setio Handoko menjelaskan dalam kegiatan Safari Ramadan ini, PLN NP UPDK Belawan memberikan santunan kepada anak yatim dan santri, serta mengunjungi area kerja di control room yang ada di PLTGU dan memberikan bingkisan Safari Ramadan kepada operator. Heni juga terus mengingatkan seluruh pegawai untuk bekerja dengan hati, bertanggung jawab memberikan pelayanan listrik ke masyarakat, di mana selama bulan suci Ramadan, pasokan listrik di kawasan Sumatera bagian utara, khususnya Kota Medan, dalam kondisi normal. Dilaksanakan kunjungan langsung dari Direktur Utama PLN Nusantara Power, diantaranya adalah pemberian santunan kepada anak-anak yatim, kemudian juga mengunjungi area kerja yang ada di control room, yang ada di PLTGU, dan sempat untuk memberikan bingkisan Safari Ramadan kepada operator-operator itu, dan juga silaturahmi kepada semua pegawai, memberikan semangat bahwa tanggung jawab listrik untuk masyarakat adalah merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan untuk meningkatkan pelayanan listrik untuk masyarakat. Andalan listrik kita yang sudah ini gimana, Pak? Alhamdulillah bahwa pasokan kendaraan listrik ya, terutama kita mensuplai untuk wilayah listrikan di Sumatera bagian utara, alhamdulillah kondisi normal, dan juga dari kondisi pasokan energi primer kita mendapatkan pasokan gas yang dari arus juga konsilah. Kemudahan dalam status siaga untuk andalan Ramadan ini merupakan kemudahannya, tidak ada kendala listrik ya. Kami bisa memaksimalkan untuk bisa memberikan pelayanan ke masyarakat sebaik-baiknya. Senada dengan tema Safari Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, yakni masuki Ramadan dengan energi baru untuk bersihkan diri agar bersinar di bulan suci, PLN Nusantara Power UPDK Belawan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk terus menerangi kehidupan masyarakat. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan.